Maka dengan menutup kepala yang sedang pingsan, dengan kain halus, Rangkorok memanggil beberapa prajurit yang ada di dalam istana dengan perintah memasukkan pemuda ini sebagai tahanan istimewa dan dirahasiakan. Selanjutnya mereka berdua menunggu pemuda yang satunya siuman dari pingsannya dengan tangan diborgol. Beberapa saat sadar dari pingsannya, segera menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi sebilah pedang menyentuh batang lehernya. "Di mana aku? Kenapa tanganku diikat dan kenapa pedang siap ditusukkan padaku?" Sebagai pegulat profesional yang digeluti bersama kembarannya, Herman tetap waspada mengingat tangannya terikat. Walau saja tidak terikat dengan borgol, sentuhan pedang tidak menjadi halangan untuk memegang dengan cepat dan membanting lawannya. "Ranggayung, sebutkan siapa dirimu dengan sebenarnya. Apa tujuanmu datang kemari?" "Pemuda, maafkan aku. Aku juga tidak mengerti kenapa aku terdampar ke sini. Semula aku ingin mendaki Gunung Semeru bersama saudara kembarku. Sebelum sampai ke puncak Gunung Semeru, tanpa diduga, aku tersesat ke suatu tempat, kemudian melemparkanku ke sini." "Ranggayung, apabila pengakuanmu benar, coba sebutkan di tahun berapa kamu berada." "Pemuda, kami berdua hidup di zaman yang sama, yaitu tahun 2012, sesudah Masehi. Di mana saudara kembarku?" "Ranggayung, saudara kembarmu ada dalam tahanan kami. Apa kamu mengetahui dengan apa kamu datang ke sini?" "Pemuda, tidak. Tetapi menurut kami berdua terlempar ke sini melalui lorong waktu." "Ranggayung, perlu kamu ketahui kamu melalui lorong waktu 12.000 tahun ke belakang. Siapa namamu dan saudara kembarmu?" "Pemuda, namaku Herman Joko Lelono dan saudara kembarku adalah Herlan Joko Lelono. Untuk lebih gampangnya panggil saja aku Herman dan Herlan." "Ranggayung, Herman, kamu lihat raja kami sebagai raja orang-orang yang agung, sesembahan rakyat bumi Atlantik." Mendengar sebutan raja, seketika Herman kaget karena melihat sosok raja tersebut mirip saudara kembarnya. Tetapi tentu saja Herman mampu membedakan bagaimana sulitnya bagi orang lain sebagai perasaan nalurinya. "Herman, maaf. Raja yang sangat mirip dengan saudara kembarku. Bagi orang lain tidak mampu membedakan karena kemiripannya. Tetapi naluriku tentu berkata lain. Rajanya mirip dengan kami berdua." "Ranggayung, Herman, ada satu permintaan agar saudaramu tidak akan terbunuh bila Herman bersedia membantu kami. Bila tidak mau, trek." Berkata krek, Patih Ranggayung meletakkan tangannya seperti pedang di lehernya sendiri dengan gerakan memotong leher. "Herman, kenapa saudara kembarku, Herlan, mau dibunuh? Apa salahnya?" "Ranggayung, gampang saja. Kalian melanggar wilayah kerajaan tanpa izin. Dengan izin pun belum tentu kami mengizinkan. Tetapi pelanggaranmu cukup berat, nyawa kalian penggantinya. Coba pikirkan itu, waktumu hanya terbatas, jawabanmu hanya bersedia dan tidak bersedia. Cukup itu aja, tidak ada lain yang perlu dibicarakan." Mendengar ancaman dan tekanan demikian, tentu saja yang ada dalam benaknya adalah keselamatan saudara kembarnya Herlan. Mereka pergi bersama, tentu harus pulang bersama. Berangkat pun sudah mengelabui ibunya yang hanya pamit mengunjungi teman yang tinggal di Malang beberapa hari, teman yang pernah menyelamatkan dirinya ketika tersesat di tahun 2060 tempo hari, kini harus menghadapi ancaman lagi. Tanpa berpikir panjang, dengan wajah lesu demi saudara kembarnya, Herman menjawab, "Aku setuju membantumu. Katakan sekarang." "Ranggayung, nah,
Itu baru pemuda yang pintar. Cinta terhadap saudaranya. Herman harus membantu dalam peperangan mempersatukan wilayah Atlantik. Hanya hadir dalam peperangan tanpa ikut berperang. Hanya memberi semangat prajurit di medan laga. Herman akan dikawal oleh pasukan untuk menjaga keselamatanmu. Herman, akan kami lakukan asal saudara kembarku terjamin keselamatannya. Aku akan melakukan sebaik mungkin, apalagi untuk mempersatukan wilayah Atlantik. Ranggayung, dengan melihat bentuk tubuhmu yang kuat, maka aku tidak meragukan lagi kekuatanmu. Panggil aku paman. Nah sekarang Herman, bisa beristirahat, tapi kali ini beristirahatlah di tahanan istimewa kerajaan. Jangan bertindak yang merugikan diri sendiri. Jaminanmu adalah nyawa saudaramu dan kamu sendiri.